Malaysia menerajui dunia dalam penggunaan dompet mudah alih dengan 63% rakyat Malaysia menggunakan kemudahan itu untuk membeli belah. Ini adalah kadar penggunaan tertinggi di seluruh dunia. Dominasi dompet mudah alih topik yang akan kita bawakan dalam Ringgit Biz seketika nanti. Bersiaran secara langsung menerusi saluran TV1 dan saluran berita RTM Biz Malaysia edisi Rabu 5 Jun 2024 juga boleh anda ikuti menerusi Facebook dan YouTube Live Biz Malaysia. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Akmal Hafiz Ruslan. Bursa Malaysia dibuka rendah pada sesi tengah hari berikutan aktiviti jualan dalam kebanyakan saham berwajaran tinggi, terutamanya di kaunter perbankan dan produk pengguna. Manakala ringgit dibuka tinggi berbanding dolar Amerika dalam persekitaran yang kukuh. Untuk itu, kita lihat dahulu harga barangan dan juga pasaran saham. Dominasi dompet mudah alih, topik yang akan kita bincangkan dalam segmen Ringgit Biz bersama dengan tamu undangan di studio. Kita akan bersama dengan teknologis Muhammad Syahmi bin Sadan, pengarah urusan Revenue Discovery Sdn Bhd untuk waktu ini. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam Akmal. Baik, terima kasih kerana bersama dengan Biz Malaysia untuk waktu ini. Ya. Yeah. Baik, kita nak membincangkan satu topik yang kita rasa kita kira-kira ketika ini semua rakyat Malaysia kebanyakannya menggunakan dompet mudah alih ataupun e-wallet ketika ini. Jadi dengan apa yang saya kongsikan sebentar tadi, 63% pengguna ataupun penggunaan untuk dompet mudah alih rakyat Malaysia menggunakannya, satu angka yang sangat-sangat tinggi. Dan kalau kita nak tahulah Cik Syahmi, bagaimana keadaan ini boleh menjadi arah itu, apa faktor yang menyumbang kepada peratusan penggunaan dompet mudah alih oleh rakyat Malaysia secara keseluruhannya? Okey. Jadi untuk dompet mudah alih ini kita boleh katakan sebagai dompet digital lah, ataupun cashless punya transaction kan. Baik. Jadi ini Malaysia di tempat antara yang tertinggi untuk 63% lah untuk penggunaan dompet digital ni. Betul. Dan daripada 63% tu sebenarnya 73% adalah penggunaan untuk e-commerce dan juga marketplace. Mm-hmm. Jadi sebenarnya kuasa membeli tu sangat tinggilah. Mm-hmm. Antara faktor-faktor yang mendorong adalah yang pertama yang paling kuat adalah support ataupun government punya support lah. Baik. Di mana daripada inisiatif dan insentif yang dah dikeluarkan oleh kerajaan membantu peniaga dan juga pembeli untuk menggunakan kita punya dompet digital ni. So yang kedua adalah dari segi productivity, maksudnya masa sendiri. Baik. Jadi bila kita gunakan dompet digital, kita dah tak perlu dah nak pening kepala nak simpan duit apa semua kan. Tak payah nak keluar duit, tak payah pergi ATM. Hanya dengan menggunakan smartphone dan kita ada internet, kita dah boleh dah gunakan untuk membayar transaksi dan juga transaksi antara pembayaran ataupun transfer kepada kita punya kawan lah kat situ. Baik, jadi kalau kita, saya tanyalah pada Cik Syahmi sendiri kan, dalam pembelian harian, pembelian barangan dan juga sebagainya, 100% menggunakan dompet mudah alih ataupun masih lagi ada menggunakan secara konvensional, ya? Cik Syahmi sendiri. Saya sendiri dah lama memang kita cashless lah. Semua cashless, ya? Ya. Jadi kita dah connectkan dengan device-device yang ada lah. Kita ada smartphone, smartwatch apa semua. Baik. Kemudian dia punya
itulah kita boleh tracking apa semua daripada duit kita keluarkan secara tunai. Kita tak tahu kan perbelanjaan tu kita pergi ke mana sebenarnya. Baik, betul juga. Tapi kalau kita lihat juga berkenaan dengan sambungan ataupun connectivity internet untuk pembayaran mudah alih ataupun dompet mudah alih ini perlukan rangkaian internet yang sangat kuat dan juga jaringan internet yang ada. Tapi kalau misalnya di kawasan luar bandar dan juga sebagainya, bagaimana Cik Syamil? Okey, itu antara faktor kekangan ataupun kekurangan yang berlaku bila kita nak menggunakan transaksi secara digital. Tapi pendekatan macam saya cakap tadi, sokongan dan pendekatan daripada kerajaan sendiri dah memudahkan kita. Kalau dulu kita, waktu dulu kita ada 3G, kita ada 4G, 5G dan sekarang kita ada Starlink, yang mana untuk connectivity secara atas talian kita dah menggunakan satelit untuk memudahkan capaian tu sampai ke pedalaman lah untuk memudahkan transaksi secara digital. Baik, jadi kalau kita nak tanya juga, saya rasa ramai yang tanya, ada daripada golongan yang orang-orang muda, orang belia, mungkinlah mereka selesa untuk menggunakan pembayaran ataupun dompet mudah alih ini. Tapi ada kalangan mereka yang berusia mungkin 50 tahun ke atas ataupun 60 tahun, masih lagi selesa menggunakan pembayaran secara konvensional. Jadi mungkin Cik Syamil boleh kongsikan sedikit, apa beza antara penggunaan dompet mudah alih dan juga pembayaran secara konvensional, kelebihan dan juga manfaatnya. Okey. Itu juga antara kekangan sekarang, yang mana kita nak educate, kita nak mengajar golongan-golongan yang berusia lah untuk menggunakan secara digital. Sebab satu mungkin faktor dari segi usia kat situ lah kan. Lepas tu dari segi teknologi pun dia akan efek kepada penggunaan tu sendiri. Baik. Tapi macam saya cakap tadi, untuk dompet digital tidak semestinya kita perlu menggunakan smartphone. Okey. Okay, tapi kalau kita perasan di bank-bank sendiri pun, dia dah mudahkan kita dengan scan QR contoh. Kemudian kita ada kad debit dan kad kredit. Jadi itu pun antara salah satu method yang kita boleh gunakan untuk memudahkan transaksi berlaku di atas talian. Jadi saya rasa untuk sekarang ni, untuk di semua peringkat, setiap orang mesti ada kredit card ataupun paling tidak debit pun card debit card lah. Debit card tak semua kan. Jadi dengan menggunakan debit card tu boleh jadi juga berlaku transaksi secara atas talian lah. Baik, jadi sebenarnya kalau kita gunakan dompet mudah alih ini ataupun cashless ni, orang kata kan, dia lebih selamat dan juga lebih mudah untuk kita terdedah ataupun kurang terdedah kepada ancaman mungkin kehilangan ataupun dirompak dan juga sebagainya. Betul? Betul. Baik, jadi kalau kita lihat juga berkenaan dengan kelebihan selain daripada apa yang saya kongsikan tadi itu, dari segi penyediaan aplikasi yang boleh memudahkan pembeli dengan dompet mudah alih ini, bagaimana? Okey, untuk memudahkan tadi apa kelebihan ya? Baik, kelebihan. Okay, jadi kelebihan dia yang pertama tadi masa saya cakap tadilah, kita boleh monitor macam mana transaksi itu berlaku. Okay, jadi bila kita kata monitor, setiap bulan tu kita boleh tengoklah pembayaran tu dekat utilities ke, dekat expenses mana kan. Betul. Jadi even macam saya pun sendiri pun kita tengok transaksi itu kat mana. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, dari segi platform tu sendiri, platform provider lah. Baik. Di mana kalau dulu-dulu, bank negara dia menghadkan untuk provider ni membuat macam payment gateway punya sistem lah. Baik. Tapi sekarang ni kita dah ada banyak yang mana kita boleh support. Okay. Dan yang paling bestnya, untuk local, yang mana kalau kita ada kiosk apa, dia boleh menggunakan transaksi itu untuk jual keluar negara juga. Baik, betul. Jadi kita akan sambung sebelum selepas ini. Kita tahu lagi apa kelebihan dan juga manfaatnya seperti mana dikongsikan tadi. Dan juga untuk anda semua, terus setia bersama kami di Biz Malaysia Beras Ketika kembali selepas ini. Something quite extraordinary.
Yang paling penting, bila orang tengok saja surat yang dihantar tu, orang kata, wow, inilah dia. This is going to be the story of the day. Wartawan ni macam lebah. Dia mencari madu. Ataupun semut yang mencari gula-gula. Jadi kita kena berikan gula. Kena beri nektar. Nektar. Jadi anda kena menentukan jurucakap ni adalah seorang yang hebat. Sebab kalau tidak, suara dia akan mendata dan dia akan membosankan. Jadi wartawan tu pun mungkin tertidur. Adakah orang yang kita pilih untuk menjadi jurucakap tu, dia seorang opinion leader? Is he credible? Is he lovable? Is he or she a great communicator? Many followers on the social media? Relevant and relatable. Jadi benda-benda ni lah semua kena ada. Supaya wartawan itu cepat faham dengan naratif yang kita nak sampaikan. Pengurusan krisis, persepsi, jenama dan media. Dalam Ivan dan Suhaimi, hanya di RTM Klik. Muat turun RTM Klik sekarang. Adakah anda tahu tentang program Menyemai Kasih Rakyat Mekar oleh Jabatan Pendaftaran Negara? Inisiatif ini adalah bagi memberi kemudahan kepada golongan yang sukar hadir ke JPN seperti orang kurang upaya, OKU, warga emas, pesakit, telantar dan mereka yang tinggal di kawasan pedalaman. Perkhidmatan yang disediakan adalah pendaftaran kelahiran dan kematian, cabutan sijil kelahiran dan sijil kematian, cabutan sijil perkahwinan, gantian kad pengenalan dan juga khidmat nasihat. Matlamat program Mekar ini adalah untuk memastikan setiap penduduk Malaysia yang berkelayakan dapat mengemukakan permohonan dan mendapatkan dokumen pengenalan diri yang sah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Jabatan Pendaftaran Negara. Papa, Mrs. You much, Sherina. I'm doing fine here in Malaysia. Malaysia is just nice. Tolong ke apa? 300 for the rent, 200 for two absent day. You get 432 for the whole month. Although sometimes I've got a lot to do at work, just the thought that I could be with you and your mama soon keeps me going here. That's all. Good. Told ya. Years you'll be able to pay off your debts. Just let it go, Raji. It happens. My name is Raji Ahmad. My dear daughter, Rina, forgive me for everything. Don't worry. I'll try my best to come back again. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
Dominasi Dompet Muda Ali, topik yang kita bincangkan untuk waktu ini bersama dengan tamu undangan di studio, bersama dengan teknologis Muhammad Syami bin Sadan, pengarah urusan Revenue Discovery dan Berhad. Baik, Cik Syami tadi dah pun kongsikan antara kelebihan kalau kita menggunakan secara cashless ataupun Dompet Muda Ali. Kita boleh tahu keluar masuknya perbelanjaan kita. Kalau misalnya perbelanjaan ataupun pembayaran secara konvensional, kita kena simpan receipt untuk kita track dan juga trace kita punya perbelanjaan, kan, tulis dalam buku dan juga sebagainya. Jadi kalau kita menggunakan debit card, semuanya telah pun ada tertulis ataupun dah pun dinyatakan dalam kita punya statement, betul? Ya, jadi mungkin Cik Syami ada nak tambah lagi untuk kelebihan menggunakan Dompet Muda Ali ini berbanding dengan konvensional? Okey, yang paling ketara, yang mana bila saya sendiri yang suka, baik, kita tak membebankan kita punya poket lah. Betul. Sebab bila kita banyak cash kat situ, kan, keselamatan cash kita, lepas tu dia akan jadikan faktor kepada kita punya kesihatan lah, kan. Jadi bila kita letak macam dekat poket ke nanti, mungkin dia boleh efek kepada kita punya tubuh badan. Betul, tapi risau juga Cik Syami. Kita scan habis pula duit tu. Okey. Itu perkara biasa lah. Jadi sebagai penjual tu kita suka, tapi sebagai pembeli tu, sebagai pengguna, pengguna tu kita pening kepala juga. Betul, tapi itulah kita kena disiplinkan diri dan juga kita kena hardkan sebanyak mana yang kita nak keluarkan dan juga sebagainya, kan. Baik, jadi kalau kita lihat juga Encik Syami, berkenaan dengan aplikasi ataupun Dompet Muda Ali ini, ianya berkait rapat dengan keselamatan. Jadi ada orang yang bertanya, mungkin ada yang sangsi dengan keselamatan untuk penggunaan Dompet Muda Ali ataupun secara online e-wallet ini. Jadi pandangan Cik Syami sendiri, orang yang terlibat membangunkan, mencipta aplikasi ini. Okey, ini adalah salah satu faktor yang sangat penting untuk kita tekankan. Bila kita sebut tentang digital ataupun teknologi, memang rata-rata dekat dunia ni tak ada satu pun yang orang kata yang secure lah. Sebab kalau tengok masa yang raya baru ni pun, ada beberapa bank yang down, kan. Ada juga kehilangan duit tiba-tiba dalam bank. Itu ada berlaku juga. Jadi untuk situasi security ataupun keselamatan ni, kita bagi kepada dua lah. Yang pertama, dari segi provider ataupun government tu sendiri. Yang kedua, dari segi keselamatan pengguna tu sendiri. Yang pertama, kalau provider tu, dia mesti pastikan data tu di-encrypt. Maksudnya tidak boleh didedahkan secara public kepada semua orang. Jadi teknologi-teknologi yang dia kena implement mungkin blockchain yang pertama. Kemudian yang kedua, dia kena tahulah encryption macam mana, kan. Okay, itu adalah daripada provider ataupun daripada side government. Tapi dari segi pengguna, kita kena tahu macam mana kita nak securekan kita punya data tu. Antaranya mungkin kita boleh buat secara biometrik. Bila kita pakai handphone, kan, kita kena scan muka ke, kena pakai thumbprint. Kemudian kita kena kerap tukar password, mungkin sebulan sekali, dua bulan sekali, untuk memastikan kita punya data tu tak didedahkan kepada orang awam. Tak kisah kawan-kawan ke siapa-siapalah dekat situ. Baik, itu keselamatan yang perlu juga kita tahu. Kena ada ilmu untuk kita menjaga keselamatan transaksi ataupun Dompet Muda Ali kita ini, agar ini selamat untuk kita gunakan di mana saja dan juga pada bila-bila masa. Betul tak, Cik Syami? Okey, jadi kalau kita lihat berkenaan dengan kerjasama antara penyedia Dompet Muda Ali dengan juga perniagaan tempatan mempengaruhi ekonomi digital Malaysia, bagaimana? Okey, bila kita nak menyediakan platform kepada banyak golongan. Okey, yang pertama sekali adalah macam mana kita nak memudahkan penggunaan. Contoh, kalau dia terlalu banyak step, kena masuk password, kena masukkan nombor akaun. Jadi dia akan menyukarkan pengguna untuk menggunakan. Baik. Jadi kalau kita perasan sekarang, hanya one touch je kita boleh membayar. Betul. Jadi itu yang pertama, maksudnya dari segi penggunaan. Yang kedua, dari segi interface ataupun dia punya design. Jadi kalau design terlalu kompleks, terlalu sukar untuk kita nak baca, nak guna pun akan menyukarkan pengguna untuk menggunakan kita punya platform itulah tadi. Pasal yang ketiga adalah accessibility. Maksudnya kalau boleh setiap provider tu dia kena make sure senang untuk akses kepada banyak method lah. Contohnya macam kita ada QR code, kita ada credit card ataupun debit card, kita ada untuk
installment contoh macam sekarang kan. Dan mungkin kita boleh akses kepada platform terparti di luar negara juga. Jadi kat situ bukan saja di Malaysia tapi di luar negara pun boleh gunakan kita punya platform. Baik, jadi kalau kita nak tanya pada Cik Syahmi berkenaan dengan mungkin dominasi, topik kita dominasi dompet muda alih. Jadi antara golongan ataupun umur yang menggunakan, yang mendominasi penggunaan dompet muda alih ini daripada umur berapa ke berapa? Mungkin Cik Syahmi ada data itu pun ataupun pengalaman tu? Ada. Kalau ikut macam kita punya data lah, yang sebab kita pun antara yang heavy sebagai penjual. Okay, antara range umur yang banyak menggunakan kita punya apa tu internet ataupun payment gateway adalah sekitar 20 ke 40 tahun. Okay. Jadi selepas tu dia lebih suka kepada duit lagi lah. Maksudnya belum lagi kita implement 100% kepada cashless punya method. Baik. Okey, jadi umurnya antara 20 hingga 40 tahun. Itu dominasi menggunakan dompet muda alih ataupun e-wallet ini sendiri. Ya, betul. Baik, jadi kalau kita lihat berkenaan dengan evolusi dompet muda alih ini mempengaruhi sektor ekonomi lain untuk jangka masa panjang. Pandangan Cik Syahmi bagaimana? Okey, bila kita cerita pasal evolusi, macam saya tekankan tadi, sokongan dan dorongan daripada kerajaan. Baik. Okay, ini amat penting. Kalau kita perasan sekarang ni, di mana premis-premis kerajaan, agensi ke, sekarang semua dah menggunakan digital. Kalau dulu kita pergi ke klinik, kita pergi ke mana-mana pejabat, kena bayar even RM1 pun kena pakai cash lagi. Betul. Tapi sekarang ni, kalau kita pergi ke mana-mana kaunter, semua dah diwajibkan. Maksudnya term wajib tu adalah kena, wajib. Jadi dia dah gunakan sama ada debit card ataupun dia bayar secara transfer lah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita tengok perkhidmatan. Contoh, kalau kita nak isi minyak sekarang dekat Petronas, kita ada settle. Jadi itu antara evolusi yang telah digunakan tanpa kita nak kena tunggu ada orang untuk bantu pam minyak kita lah. Jadi kalau pukul 3 pagi yang biasa stesen minyak kan tutup kan. Jadi kalau tak ada orang, jadi kita tak boleh isi minyak. Tapi dengan evolusi dompet digital ni, kita boleh bayar dan kita boleh isi. Tapi ada banyak lagi lah sektor-sektor yang telah menyokong. Contoh macam pertanian, pelancongan dan yang penting sekali adalah e-commerce lah dari segi marketplace. Di mana marketplace ni memang benda yang paling wajib sekali untuk kita nak sokong kepada dompet digital kerana transaksi semua atas talian. Baik. Jadi kalau kita nak tahu juga berkenaan dengan usahawan-usahawan yang nak menggunakan ataupun membangunkan pembayaran tanpa tunai ataupun dompet muda alih ini, adakah mereka perlu membentuk ataupun perlu hire orang untuk menghasilkan gateway tersebut atau mereka boleh buat sendiri? Tuan. Okey, ini kita cerita pasal revolusi lah. Kalau dulu bank negara sendiri dia menghadkan beberapa syarikat saja yang boleh create ataupun menubuhkan, membentuk ataupun membuat payment gateway. Tapi betul, sekarang ada banyak a few company yang yang familiar kan. Jadi bila ada persaingan, kita cerita pasal persaingan, dia akan lagi productivity dia lagi cepat. Di mana setiap persaingan tu dia akan memudahkan untuk register ataupun daftar daripada usahawan tu untuk mendapatkan ID ataupun account untuk payment gateway tu. Jadi bila kita nak daftar tu, kalau dulu kita kena banyak dokumen kita kena sediakan. Betul. Sekarang ni orang macam risau banyak sangat dah dokumen kan. Dokumen nak kena nak kena ada register tu, register ni kena bayar lagi kan. Tapi sekarang ni semua free dan biasanya dalam tempoh 1 ke 3 hari dah boleh guna dah. Dah boleh melakukan transaksi atas talian dengan make sure kita ada contoh macam website ataupun kita ada marketplace yang kita integrate lah dengan payment gateway yang kita dah daftar tadi. Okey, itu maksudnya sekarang ni lebih mudah, lebih pantas dan juga senang untuk usahawan-usahawan kita ni melaksanakan kaedah pembayaran tanpa tunai. Betul. Betul. Jadi kalau seandainya lah ada usahawan-usahawan ni, dia kata dia orang malas lah nak buat ni, dia orang malas lah nak sediakan semua ni, dia orang cuba untuk upah syarikat ataupun vendor yang membuat. Jadi mungkin mereka boleh dapatkan maklumat itu daripada mana, Cik Syahmi? Okey. Untuk harga, kalau kita cerita pasal harga, dia adalah subjektif. Maksudnya dia tengok kepada keperluan. Betul. Okey, jadi semakin kompleks, semakin mahal lah biasanya. Baik. Tapi untuk cadangan saya, kalau mana-mana usahawan yang baru nak berkecimpung, yang baru nak ada payment gateway, sebenarnya resource daripada internet tu sendiri dah banyak. Okey. Kalau kita search
beberapa provider yang ada kat Malaysia, mm-hmm. dan biasanya documentation tu dah cukup. Kita boleh follow. Macam kita pernah test juga ke beberapa usahawan yang kita guide dengan menggunakan documentation tu, dia boleh follow. Kalau ikut kadar pembayaran, biasanya beribulah kena bayar untuk nak integrate dengan payment gateway itu saja sebenarnya. Okey, jadi kalau kita lihat mungkin dalam tempoh 5 tahun akan datang, mungkin 10 tahun akan datang, perubahan teknologi ni kita tak boleh sangkal, dia cepat sangat berubah dan juga bergeraknya. Jadi dalam tempoh yang terdekat ini, mungkin ada perubahan ataupun yang terbaru untuk kita jangkakan akan berlaku bagi pembayaran tanpa tunai untuk kita bersedia, usahawan-usahawan ini dan juga kita sendiri. Pada pandangan Cik Syami bagaimana? Okey. Betul, saya sokong. Dari segi teknologi itu memang setiap masa, setiap hari akan berubah. Tapi dari kita, maksudnya sebagai pengguna ataupun sebagai penjual, dia kena tahu fundamental ataupun basic kat mana yang dia nak kena fokus. Okay, jadi bila kita nak cerita tentang 5 tahun ke kan, kita kena tahu apa yang kita nak target kepada 5 tahun tu akan datang. Dan in term of kita punya payment apa tu, dompet digital tu tadi, kita kena pastikan untuk yang transaksi ataupun basic fundamental tu kita kena kukuh lah. Kat situ yang kita biasanya kita tekankan. Baik. Dan harapan saya sebenarnya kalau untuk tempoh 5 tahun, kalau kita dapat gunakan 100% untuk cashless punya transaksi, lagi cantik lah kan. Jadi semua di tempat-tempat pedalaman ke kan, di bandar apa, kita boleh gunakan semua menggunakan cashless. Baik, tapi soalannya adakah mampu untuk negara kita untuk mencapai keseluruhannya secara digital? InsyaAllah mampu. Kalau yang pertama, sokongan daripada kerajaan kena kuat. Maksudnya dari segi dasar-dasar, insentif-insentif yang dikeluarkan lah. Pasal yang kedua, accessibility kepada semualah, internet, smartphone, benda-benda ni dia akan efek kepada penggunaan. Baik. Contoh kalau mahal, jadi tak semua orang yang mampu kan. Lepas tu, macam saya cakap tadi, dasar kerajaan ataupun insentif tadi, kalau sebelum ni, sebelum kita, maksudnya sebelum pandemik, bila kita nak gunakan cashless ni, pembayaran antara penjual dengan bank negara sini mahal. Dia akan charge per persen. Baik. Macam sekarang ni, kita bayar, walaupun kita bayar 100, dia takkan charge 1 sen pun kepada pengguna. Jadi kat situ dia akan menggalakkan lagi pengguna untuk pakai. Baik. Dan mungkin insyaAllah 100% untuk total keseluruhan tu bolehlah Malaysia untuk implementkan cashlessnya. Baik, kalau kita bercakap pula tentang pekerja mahir, adakah Malaysia mempunyai tenaga kerja mahir yang mencukupi untuk pendigitalan ini? Okey, untuk pekerja mahir ni biasanya kita kena apa tu, dari segi knowledge lah. Baik. Maksudnya kita dari segi waktu belajar tu sini kita dah kena pupuk macam mana kita nak implementkan benda ni. Baik. Jadi sebenarnya pekerja mahir di Malaysia cukup. Walaupun kebanyakan dari pekerja kita hire keluar lah kan. Baik. Tapi kita kena tengok juga dari sudut ekonomi macam mana kita nak bantu untuk pekerja ni meningkatkan produktiviti dan juga meningkatkan skill mereka. Baik. Untuk ke tahap yang lebih tinggi. Baik, dan juga kalau kita kaitkan dengan AI, program AI juga Cik Hami ada, akan ada laksanakan program AI yang mana kita boleh suruh ataupun kita boleh laksanakan AI ini untuk membuat kerja-kerja kita dan juga pembayaran secara tanpa tunai, betul? Betul. Mungkin Cik Syami boleh kongsikan. Okey, macam tadi lah Tuan Akmal pun ada cakap, kita sekarang ke arah teknologi yang lebih agresif. Okey, jadi kalau dulu kita ke cashless, sekarang ni kita kepada AI. Di mana dulu robotik, apa-apa semua kita guna AI. Dan saya sendiri pun, impact daripada AI pun kita dapat implementkan. Contohnya kita menggunakan AI tu untuk menghasilkan produk-produk digital untuk kita jualkan kepada kita punya pengguna lah. Baik, betul. Baik, jadi seperti mana yang telah pun kita kongsikan, kita memerlukan lebih ramai lagi seperti Encik Syami yang pakar dalam bidang IT ini untuk membangunkan lagi dunia digital untuk waktu ini. Terima kasih ucapkan kepada Encik Syami dan atas perkongsian yang kita berikan, dan juga untuk anda semua, kita bersama-sama dengan teknologis Muhammad Syami bin Sadan, pengarah urusan Revenue Discovery, yang berhak sebutan tadi untuk perkongsian yang diberikan. Baik saudara, untuk itu Biz Malaysia berakhir di sini. Dari sungai hingga ke segara Palestin, pasti merdeka. Salam Malaysia Madani dan Assalamualaikum. Saya Kemal Hafiz Ruslan.